guys, what's up everyone? So hari ni aku akan buat sedikit review 3 produk daripada Gaming Freak punya produk. And then jump. Tengok. Alright guys, so 3 daripada barang yang kita nak review tu adalah Gentle USB desktop microphone. Padu lah. The Black Weekend Silent Dead RGB Plunger Gaming Keyboard. Yo! My favorite part is combo mouse dengan keyboard sekali. Model nama dia XC39 RGB Plunger Gaming Keyboard and Gaming Mouse Combo. Guys, yang firstly kita akan review pasal mic. Let's go. Gentle USB desktop microphone. Alright, jom kita buka kotak ni. Alright, kat dalam kotak ni ada 7 item. Yang pertama, dia ada mic. Kita mic dia seksi wey. Padu lah. Yang kedua, dia ada plate base. Berat jugalah, dalam 200 gram macam tu. Yang ketiga, dia ada microphone mount. Yang keempat dan juga kelima, dia ada base dan juga metal mount. Keenam, dia ada USB cable. Panjang dia lebih kurang dalam 1.2 meter. Dan yang ketujuh, dia ada user manual. Itulah dia 7 item yang ada kat dalam kotak dia. Alright, so sekarang jom kita pasang. Guys, sekarang kita tengok apa yang ada dekat mic ni. So dekat belakang mic ni dia ada slot untuk kita pasang earphone, headphone ataupun speaker. So guys, kat depan ni dia ada volume adjustment. Volume adjustment ni bukan untuk mic. Volume adjustment ni hanyalah untuk speaker tadi. And then mic ni kita boleh mute kan, hanya press the button tu. And then unmute, just press balik button tadi. Alright guys, so sekarang kita akan test mic ni dengan setting yang basic yang ada dekat dalam komputer lah. Okay, so sekarang kita pergi dekat mic tu. Properties, level dia kita letak dalam 30. Okay lah, 30. Baik, sekarang kita akan test. Okay, testing 1, 2, 3. Yang ini testing tanpa noise reduction. Agak noisy kat situ eh. Alright, testing 3, 2, 1. Ini testing dengan noise reduction. Okay, agak smooth di situ. So guys, untuk noise reduction mic ni kita boleh pakai software yang ada dekat dalam komputer lah. Kita boleh install ataupun download. Banyak software yang boleh pakai. Kau boleh cari je lah kat Google, senang je lah. Benda ni, majority semuanya free. Ada yang berbayar tapi tak baloi lah ambil yang bayar. Ataupun second solution ni, kau pakai dia punya filter. Kenapa lah kau tak datang sekali dengan filter kan? Filter tu dia cover. Kau boleh tengok lah kat mana-mana website, Google je lah. Murah je benda tu, berbelah-belah ringgit je boleh cari. Tapi kalau nak yang padu, yang power, bawah 100 lah, bawah 100. And then tips untuk mic ni, pastikan bila nak bercakap tu kau menghadap lampu ni, menghadap ke mulut. Sebab bahagian depan ni adalah dekat lampu ni. Contoh eh, kalau aku cakap dekat belakang. Okay, sekarang aku cakap dekat belakang mic. And then sekarang aku cakap dekat depan mic. Nampak tak beza dia? So guys, pastikan mic ni menghadap ke depan. Alright, mic ni aku guna untuk aku stream, untuk aku buat video. And then cakap sekarang pun aku pakai. So harga dia guys, mampu milik.
consider dengan mic-mic lain yang design lebih kurang sama macam ni. Yang ni recommendation bagi aku. Distance untuk bercakap kau boleh set dalam satu ke dua kaki. Satu ke dua kaki cukup cantik. Tapi kalau kau boleh letak depan mulut macam ni, lagi padulah bunyi dia. Tak ada filter pun okey aku rasa. Right. So guys, itulah dia tutorial pasal mic. Alright guys, so kalau korang berminat dengan mic ni, nak dapatkan mic ni, aku akan bagi link dekat video description dekat bawah. And then jangan lupa nak beli tu pastikan pakai aku punya code. Kat situ nanti korang akan dapat extra discount. Tapi ini limited time saja ya, limited, korang kena cepat, lambat tak, aku tak boleh nak buat apa lah. So untuk next review kita akan pergi kepada gaming keyboard. Let's go. Silent Dead The Black Weekend RGB Plunger Gaming Keyboard daripada Gaming Freak. Alright, jom kita buka kotak dia. Alright, ada 3 item kat dalam dia. Yang pertama sekali, of course, keyboard. Wih, nice lah belakang dia ada stand. So, yang kedua dia ada keyboard headpad. Okay. Nak plug in dia senang je. So, macam ni. So, tolak. Okay, settle. Look at that, man. Dan yang ketiga, user manual. So, mari kita tengok kat sini. 26 anti-ghosting key. FN keys combination dia. And then, lighting effect. Jom kita try lighting dia. Sangat smooth. Tengok dia punya pad ni, kalau nak letak tangan sambil menaik pun sedap. And then dia punya sound mechanical dia pun tak kuat sangat, agak silent sikit nak compare dengan yang real, yang betul-betul mechanical bising ni. Jadi tak annoying member lain lah bila kita main sambil menggunakan contohnya Discord kan. And then another thing is bila tekan button dia ni, kalau korang perasan lengkungan untuk setiap keyboard tu sangat cantik, ngam-ngam. Bila kita tekan, tak ada rasa ke dalam sangat. So nak move dari button ke button lain, contohnya buat macam ni ke, kalau slide rasa macam tak susah lah. Jadi macam senang lah kita macam. Dan bagi aku, ini sangat comfortable lah. Aku personality guna benda ni. Alright guys, itulah dia review pasal gaming keyboard The Black Weekend And then sekarang kita akan pergi kepada next review. Let's go. XC39 RGB Plunger Gaming Keyboard and Gaming Mouse Combo. Alright, so jom kita tengok apa yang ada kat dalam dia. Keyboard dia agak berat sebab material dia besi. Aku rasa macam steel pun ada ni. Okay. So kat sini dia boleh hold buka handphone ke apa ke kat sini. Ok, belakang dia kita boleh buka untuk stand. Nice keyboard handpad dengan rubber screwdriver dia. Ini untuk kita letak dekat keyboard tu nanti lah. Dia ada user manual dia. So alright, jom kita pasang. Music
ada mouse. Model mouse dia Avego A5050. So mouse ni LED dia ada 7 warna, DPI dia ada 2500, kabel panjang dia 1.65 meter. Alright. Mouse ni saiz dia agak besar. Macam aku tangan besar bila letak kat sini, sangat selesa bhai, sangat selesa. Lagi-lagi dia ada forward button, back button kat sini, atau button to adjust dia punya mouse kat sini, scroll down and then smooth. Very smooth. Alright guys, so sekarang pasal keyboard ni, kalau kau perasan kat depan ni ada benda ni. Ini kau boleh letak handphone tak? Pasal kau main tu kau boleh nampak handphone kat sini. Tengok. Ada. Cara bhai. Aku suka betul lah keyboard ni, serius. Then dia heavy, then tak senang nak bergerak. Lagi-lagi dia ada mouse dia, mouse dia cantik. Design pun comel kan. So ini recommended. Pakai master kukan. Alright, so itulah dia review 3 produk untuk video kali ini. And then semua detail pasal produk yang aku review hari ini, aku akan bagi link dekat video description. And then kat mana korang nak beli situ pun aku akan bagi link dia. Dan tak lupa dengan menggunakan kod aku, untuk selected item korang akan dapat extra 10% discount. So aku rasa korang jangan miss pasal tu. Alright guys, itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. America, I think you should know me, right? Korang jangan salah faham. Yang ni semua ni green screen je. Mana ada, udahlah ni tak wujud. Epek. Nak buat gempak. The power of the green screens. Ciao.